Halo sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Ya, seperti biasa kita akan membahas tentang dunia bola. Kali ini kita akan membahas tentang jadwal Liga Spanyol pekan ke-9. Tapi sebelum itu kalian wajib subscribe ini channel dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja ke berita selengkapnya. Pekan ke-9 Liga Spanyol akan dibuka mulai pertandingan antara Granada melawan Osasuna yang dimana 19 Oktober 2019 pada pukul 2 dini hari. Next ada Eibar melawan Barcelona yang dimana 19 Oktober 2019 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Next ada Atletico Madrid melawan Valencia yang dimana 19 Oktober 2019 pukul 9 malam. Kemudian ada Getafe melawan Leganes yaitu pada Sabtu 19 Oktober 2019 pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian ada Mallorca melawan Real Madrid yaitu pada Minggu 20 Oktober 2019 pada pukul 2 dini hari. Next ada Alaves melawan Celta Vigo yaitu pada Minggu 20 Oktober 2019 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian ada Real Sociedad melawan Real Betis yang pada Minggu 20 Oktober 2019 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ada Espanyol melawan Villarreal yaitu pada Minggu 20 Oktober 2019 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ada Atletico Bilbao melawan Valladolid yaitu pada Minggu 20 Oktober 2019 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan terakhir ada Sevilla melawan Levante yaitu pada Senin 21 Oktober 2019 pukul 2 dini hari. Yaitu adalah jadwal lengkap Liga Spanyol pekan ke-9. Jangan lupa ya sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Akhir kata, ciao.